Saya tanam pokok pisang, saya tanam pokok pisang di tanah saya sebelah dengan tanah orang. Lama saya tanam, anak pokok pisang tumbuh dalam tanah orang. Adakah saya boleh ambil pokok buah itu? Boleh, ya? Ni tanah kita. Ni tanah orang. Kita tanam pisang sini. Faham lagi? Ni tanah kita. Ni tanah orang. Ni sepadang ni. Faham? Ni? Jadi anak-anak pisang ni, 2-3 pohon pusing belakang pisang ni adalah. Dan ada 2-3 pohon hidup orang sebelah ni. Pokok siapa tu? Pokok kita lah. Faham lagi? Benih kita. Okay? Ha, jadi, apakah hukumnya pokok kita dalam tanah orang? Hukumnya harus jika tuan tanah membenarkan. Tanah tak ada, kita nak tanam bunga. Kita kabur ke rumah sebelah. Boleh tak tanah kosong ni kita nak tanam bunga? Kita tanam lah. Kita pun tak reti nak tanam. Kalau awak tanam, comel juga. Faham? Maknanya dia benarkan kita tanam bunga dalam tanah dia. Pokoknya harus lah. Tapi kalau kita tak kabur, kita pergi tanam. Faham? Tuang dia mari. Tuang dia tengok, minta maaf lah kita tak kabur hari tu. Faham? Tanam bunga dalam tanah awak ni. Tuan kata, Allah biar ke dia. Ya. Comel pun. Comel pun comel. Biar ke dia. So, cabut-cabut. Maka hukumnya harus. Tapi bila tuan dia tak suka, wajib alih. Faham tak? Wajib kena alih. Kalau tuan dia tidak izin. Dia gitu.